lagi dengan aku Belle Bells, dan mungkin kalian melihat ada penampakan di sebelah aku, siapa dia? Pasti udah pada kenal aku karena canda. Aku Iwan Kurniawan. Hari ini kita mau ngapain ya? Apa nggak tahu kamu ngapain di sini? Mau ngapain? Iya nggak tahu Bel. Jadi kita berdua sebenarnya ditugaskan untuk oleh sebuah konten. Yes, apa? Jadi aku bakalan nge-makeupin. Ya, yes, jadi kita akan bikin konten untuk channel Drew Entertainment. Dan kali ini kita mendapatkan brief si Iwan harus make upin gue gitu. Akan seperti apa jadinya? Tapi tunggu dulu. Kamu udah pernah make upin orang belum sih, Iwan? Aku gak pernah make upin orang. Kayak aku juga kalau make upin diri sendiri kayaknya masih. Aduh, ini kok kenapa cemong jadi? Backupin orang ya, dan pada dasarnya orang ini tuh punya background makeup artis. Tapi challenge-nya adalah lu ngelakuin makeupnya dan gue nggak boleh kasih tahu apa-apa. Oh gitu. Itu challenge-nya ya kali ini. Kita lihat seperti apa hasilnya, step by step-nya, dan kira-kira apakah Iwan membuat aku lebih cantik dari muka aku yang ini atau gimana hasilnya? Just stay tuned on the video. Oke guys, jadi terlalu bersemangat ya. Kamu udah siap belum, Man? Kita akan mulai ini, kalau kamu siapnya besok, baru kita mulai besok. Gak siap kok, tapi apa? Jadi aku belum tahu ya sebenarnya sebelumnya makeupin orang tuh kayak gimana. Oh, dan kayaknya aku tuh cuma tahu produk-produk dari makeup tuh cuman foundation. And then, ya kayak udah. Ya karena kalau misalnya kamu kebutuhan untuk di kamera untuk cowok cuma itu doang. Iya, ya, makanya kan di saat aku ditugasin harus dikasih challenge buat makeupin orang kayak apa ini. Tapi kalau misalnya hasilnya bagus, berarti bisa jadi makeup artist ya. Tidak lama-lama lagi kita langsung mulai aja ya, Man. Oke. Yuk, just langsung berdiri. Nggak usah duduk aja. Iya lah. Duduk aja santai. Gue yang terlalu raksasa untuk aku. Enggak lah. Just boleh kok. Oke guys. Ya, begini. Masih in frame kan? Masih in frame. Jadi di depan aku ini udah ada semua produk kayak makeup. Jadi yang pertama kayaknya aku nggak tahu ini bener apa enggak, tapi kayaknya ini yang pertama. Kalau nggak bener gue injek kaki lo kan. Di bawah. Ya kalau bener injek berarti benar ya. Ember. Jadi kalau misalnya kalian menangkap ekspresi kesakitan di bajunya berarti aku injek kakinya dia. Oke. Okay. Jadi ini yang pertama ada primer dulu ya kita pakai. Ini mereknya apa nggak tahu, udah lama kayaknya ya udah hapus gitu. Itu bukan udah lama, berarti sering dipakai. Oh sering dipakai ya. Gitu. Karena kan pakainya kan tiap hari gini-gini gitu. Kegete-gete ya. Oke, langsung aja kita aplikasikan ke mukanya. Oh iya, for your information, ini tangan aku udah bersih ya guys ya. Jadi sebelum kalian pakai makeup, produk apapun, mau skincare, pastikan tangan kalian tuh udah bebas dari kuman dan juga nyamuk. Sebenarnya ada yang lebih penting lagi tuh, apa? Bersih hati ya. Oh, toh. Ya itu poin plus. Oke. Aduh, dia yang mau makeupin gue yang deg-degan ya, Bel. Maksudnya juga nggak deg-degan? Iya, aku apalagi. Ya, aku sebenarnya dari rumah tuh udah deg-degan. Apa? Hujan gitu. Tapi nggak hujan gitu. Oke, ini langsung aja kita kayak gini, guys. Terserah lu. Habis ya. Terserah di sini, ya. Di sini, Bel. Nah. Oke, ini. Aku baru tahu kalau pakai ini. Punggung tangan kayak gini, Bel. Biar gampang. Aduh, deg-degan gue. Jangan gue adalah diam ya, apapun yang terjadi gue diam. Lu harus percaya terhadap hasilnya nih. Tapi gini kan kalau gini kan lu jadi tahu tuh pertama tuh harus pakai primer dulu gitu kan. Oke, langsung aja kita aplikasikan seluruhnya nih. Mulus banget kulitnya kayak aspal baru. Ya Allah Tuhan. Ini kelar. Masih sih? Ya. Oke. Aduh, ini for the first time aku makeupin orang. Dan yang emang real artist. Laper kan?
makan minuman? Enggak, udah makan 5 kali tau gak sih aku. Serius? Ajar gak sih kenapa? Enggak, kenapa? Serius? Udah biasa ya dicakar. Lu serius makan 5 kali, Man? 4 kali 4 kali? Mana sih padahal semua? Salah. Oh. Kalau cowok tuh makan tuh depan tangannya ya? Ya kalau apa dulu? Maksudnya kalau dia fitness gitu. Lu jadi bahas fitness. Ya gak apa-apa, gak ada masalah kan sambil step by step tuh. Sebenarnya bukan karena gender sih, mungkin karena lebih pada goalsnya apa ya, gitu yes. Kan. Jadi masih itu kayak lu lagi mau apa, mau lean atau mau bulk, ya mau apa gitu kan. Dia mau cutting atau bulking, berarti kalau cutting kita harus mengurangi karbo doang. Kalau cutting tuh karbo doang yang dikurangi. Ya karbo itu kan yang paling berperan utama untuk menambah berat badan kan. Jadi kalau misalkan mau cutting ya kita harus mengurangi itu. Jadi semua makanan berbau karbo harus kita cari. Selanjutnya. Nah, oh, berapa emotion ya? Gak pernah. Tapi ini foundation ya, Bel? Ini ya. Makin gini kan? Oh, gini. Nah, ya, Bel. Nah, ini muka dipencet-pencet tetap di kerat gue. Gini? Ya, Bel. Gak kebanyakan ya kayak muka gini ya? Ya, nanti kan tinggal ditetap-tetap aja. Oke, guys. Sekarang kita tap-tap di mukanya. Wah, ini banyak banget kayaknya. Pencetnya dikit aja. Yaudah lu, coba. Oke, ya guys, lihat nih. Ada kan produknya? Ada lah. Tapi kayaknya dia nggak terlalu ini deh. Nggak, maksudnya nggak terlalu kelihatan kecebelan gitu. Iya sih, kan kalau cushion tuh masih natural ya. Oh gitu, berarti ya. Betul ini ya daripada foundation. Lebih gampang. Berarti ini kita pakai brand B daripada foundation. Kalau misalkan kita nggak punya foundation atau nggak segini. Kalau misalnya kamu problemnya kulitnya punya jerawat atau ada noda-noda, itu pakai foundation. Kalau misalnya kulitnya udah kayak cuma tinggal untuk tutupin apa mata anda atau ada bekas-bekas jerawat dikit atau noda hitam dikit, pakai cushion. Okay. Jadi kalau foundation tuh lebih full coverage, kalau cushion ini lebih natural. Oke, okay. Kita udah selesai pakai cushion dan selanjutnya kita akan aplikasikan bedak. Nah, ini bedaknya kayaknya ini. Ini bedaknya bedak transparan. Iya benar kita. Oke ini juga kayaknya jari gue kegedean anjir gak bisa pas. Nah ini kan dia deh begini, kamu harus tutup dulu di shake dulu. Oh, di shake. Terus dibuka tutupnya. Ini bedaknya udah keluar. Nah tuh ini. Oh jadi nah, ini ambil ya, dari ya. Sini. Oh bedaknya warnanya putih ya. Transparan nanti dia dipulir. Gitu. Oke, kita langsung aplikasi. Kayak tepung ya bedaknya. Kayak bedak baby gak sih? Kayak bedak waktu SD dipakein muka. Itu tembak loh. Iya, oke. Di leher-leher, dada-dada dipakein semua. Biar seger dia itu. Oke. Tuh, bedaknya cuman kayak fresh gitu aja sih. Gak ada warna-warna yang gimana-gimana gitu. Kan dia menjelaskan tentang natural. Ditutup lagi and then tuh kamu lihat kan kalau yang udah ada bedaknya dia lebih main, kalau yang belum ada bedaknya dia lebih glow. Gitu ya lah, lihat nih perbedaannya antara kiri dan kanan. Ember, betul kan? Jadi ini juga bedaknya bagus untuk ngeblurin pori-pori. Jadi yang pori-porinya yang gede kita pakai bedak ini namanya micro setting powder karena dia partikelnya mikro sehingga bisa masuk ke pori-porinya jadi pori-porinya bisa blur. Yes, kalau kalian punya pori-pori yang gede kayaknya harus pakai ini deh. Ini recommended banget nih. Dan ini apa pori-pori? Murah banget. Nah, jadi kalau misalkan kalian nih manusia tanpa pori-pori ke syahri ini nggak perlu beli ini. Oh iya, ya. Oke, kita lanjut guys. Ayo deh ini ya. Udah makin relax ya kayaknya menghadapi jalan ini. Lo mau apa sekarang ayo? Ngomong aja nanti gue bakal tau lu mau kemana, ke mata, ke pipi, ke hidung. Kayaknya kita ke pipi dulu ya di apa deh namanya tuh? Pipinya blast up. Oh, blast up.
flashcon ini ya. Oke okay, ya. Flashcon kita pakai yang mana? Jadi ini di depan aku nih banyak banget ininya. Ini aku bingung ini yang gede nih buat apa nih, yang sedang buat apa, yang paling kecil buat apa nih. Jadi aku banyak bulu-bulu di sini. Bulu-bulu. Wow. Jadi ya, aku bakal kasih bantuan buat dia jadi ini yang kayak begini nih tipe buat flashcon. Flashcon tuh untuk di sini. Jadi pink nih. Yang pink. Yes, di Apple chip. Dia nunjuk yang pink. Nah ini nggak pink, putih semua. Nah, tapi daerah pink itu di sini, daerah pink. Ya, di bagian yang nonjol nih itu pink. Oke, jadi aku mau pakai warna yang ini. Oh yang pink. Oh ini bukan eyeshadow, bukan apa? Eyeshadow doang. Nggak, gini kan ada contour, ada blush on, ada eyeshadow. Contour tuh yang kayak shading coklat-coklat di hidung tuh loh. Ah, ya. Oh, jadi satu kayak gini udah ada. Betul. Udah ada contour, blush on, eyeshadow, lipstick. Udah lengkap semua, cheers. Jadi kita ayo. Yuk. Ayo kita lihat. Ayo kita pakein. Ember. Ini gini ya. Ayo kita aplikasi dengan niat. Jangan banyak-banyak, kuat. Ya, kok lah. Habis ditonjok lagi kan dia. Oh, KJF. Iya. Bentar lu kayak si L. Lu jangan kaget, gue jadi kagum dong ya. Oke. Iya pokoknya gue ketawa. Iya pokoknya gue tuh harus senyum supaya ini tonjol. Jadi lo kasih di bagian yang kita kan orang ketengkar ya. Ya gitulah ya namanya kalau lu ngasih sesuatu yang bukan perannya gitu. Jadi gue tuh harus senyum supaya ini tuh nonjol gitu ya. Oke, cheers. So, di situ. Karena ini pengalaman terbaik gue udah bisa nge-makeupin orang. Hidup sempat itu for the first time. Berarti abis ini lo bisa jadi makeup artist. Jangan dong, ntar abal-abal gimana. Pada komplain semua customer gue kan. Bayarnya mahal, hasilnya kayak badut kan. Ini lo mau, hari ini lo mau tema badut apa? Iya, ini lo kalah anjir, badut ancol gue ya. Ntar lo ke Lampu Merah Solo jajar ya. Ya ampun, ada ondel. Tapi kayaknya udah pas deh, gak usah. Coba lihat dulu, cek sama kanan kiri. Oh my god. Oh ini lebih. Oke, udah. Nih, kalau untuk mata pakai begini. Oke, yang kecil. Yang mata pakainya warna. Terserah, kamu mau kita bisa. Coklat atau yang orange. Yang mana, terserah, lo mau pakai yang mana. Kalau aku mau coklat aja deh. Ini ya. Betul, ini deh. Aku kaget, sumpah. Kayak tukar banget gitu semua. Ya gue gak pernah soalnya, sumpah. Ini serius, ini gak dibuat-buat loh guys. Ini bener-bener serius. Gue tadi waktu dari Batu tuh udah yang kayak, gila gue bisa mau memakeupin dia. Sumpah serius, ajeng dia emang jadi manajer. Gue marahin sih dia, tapi manajer. Ntar gue gak dikasih duit dong. Gak apa-apa, enggak ya. Lo biar bisa. Terus siapa tahu ada talent yang lain yang mau bisa makeup. Ya makeup jadi badut kali ya. Enggak, kalau makeup yang keren gitu kayaknya enggak. Jadi kita akan membuat dia menjadi setirus mungkin ya guys ya. Shading tuh yang mana? Oh ini yang coklat, yang coklat biasa yang tanpa ada bling-blingnya. Oke, langsung. Shading tuh di sini ya. Lucu banget ya, pokoknya kalau bikin tuh kesatuan kuasnya tuh wow, udah kayak profesional banget. Buba Alfian belum sih? Wah, hai Buba, apa kabar Buba? Jadi hidung dong, jadi hidung. Pakai yang lebih kecil saya. Oh gitu, ganti lagi ya. Lebih kecil, yes. Oh hidung gue lebih mancung ya. Oke, okay. Jadi dia ini hidungnya udah mancung. Kita bikin tambah kayak Pinocchio ya. Bohong dong gue ya tuh.
Oh, ngerasa nanti di bintang Maya. Ya Tuhan, lu tahu. Oh iya, gitu ya. Oh, salah. Aku pernah, aku paling gak tahu shading dan aku baru tahu sekarang. Oh, ini di sini. Ember. Pantesan kamu ngamuk. Gak, gue ngerasa kok kayak lu tuh bikinnya di tengah gitu loh. Bukan. Lebih samping ya. Kalau hidung tuh harus banyak, kamu banyak. Biar bagi mancung gitu ya. Kayak apa, nikah-nikahan Sunda. Emang iya? Enggak lah. Biasanya sampai mengkilat gitu loh. Waktu kan ada haratannya kalau mengkilat tuh. Kalau udah udah yang berwarna-warni ini, kita tutup kotak hijau-hijau biru, biru ya. Enggak ada kita warna di sini. Itu semua apa? Sekarang kita alis kali ya, tapi ini alis masa malah harus pakai alis lagi? Kita tuh kan nyaru alismu udah bagus ya. Ya nggak tahu, lo mau pakai nggak? Oh pakai deh, mana okay. Pensilnya? Oh, kok bukan pensil? Bukan lah, aku pakai yang krim kuat begini tuh. Oh gila, baru tau aku kayak gini. Soalnya gue punya cewek gue tuh pensil. Tapi kayaknya tuh zaman gue TK ya, pensil TK dipakai tuh. Karena ini yang paling butuh. Impressive. Hmm. Just. Lanjut apa? Belum mati dong. Tapi mau. Itu gimana caranya harus ditempel? Iyalah. Ada lemnya enggak? Lemnya. Just. Mungkin cuma ngelem kertas dulu. Kita coba ya gimana orang yang nggak pernah makeup tuh pasangin bulu mata dulu. Sumpah ini sangat memberikan berbagai macam tantangan. Iyalah. Lumayan loh. Ini cara pakai. Dikasih di sini. Betul. Tunggu setengah kering dulu kalau bahasa ini apa bahasa netral. Oh gitu guys. Oke. Iya. Ini yang paling susah dalam sejarah. Iya. Apapun yang terjadi, gue nggak akan betulin ya. Apapun yang terjadi, girl. Bisa dilepas gak sih? Bisa dilepas gak? Bisa cabut aja kalau mau ngeliat tadi ya. Kurang geser. Iya. Langsung bisa dipasang lagi. Nah, cuan, buruan. Jangan sampai dikering. Lupa. Gue nyel. Nggak lo harus ditak. Lo nggak bisa masak ini. Ini, cuan. Sumpah. Gak bisa, lo harus bisa, buruan. Ini ya seolah-olah gue ini kliennya yang gak bisa, gue harus pakai bulu mata. Kalau gak mata gue, gak kayak dilem lagi, ya? Iya, dilem lagi deh. Kasih nama ini. Jadi dalam gue tipe klien yang gue harus maksa. Udah kok, abis ini udah kok, abis bulu mata kan gue mesti. Lah, lipstiknya gue yang harus milih warna. Waduh. Bulu mata aja belum kelar. Kelarin dulu bulu mata lo. Kenapa sih orang harus pakai bulu mata? Kan bulu matanya udah ada. Ya kan biar ekspresif, Beb. Gitu loh. Biar kita tuh kalau makeup tuh lebih level up gitu. Lebih cantik. Kalau lebih kayak gini aja gue udah puas sama hasil gue. Padahal kayak badut gini, tapi udah deh, yang penting gak apa-apa. Betul, kita tuh kadang membutuhkan orang lain untuk level up. Ya, lu lihat ya Ajeng ya, nih udah nih.
anjing dibawa-bawa terus. Cius, lu nggak mau sekalian masang lensa kontak ah, biar makin menjadi jahat. Nggak ada, gua buta kalau pas nggak pasang soft lens, gua minusnya banyak banget. Agak kesini dong. Oke. Okay. Ini yang membuat gua gagal dari tadi. Gak apa-apa, itu biarin aja, nanti kalau kering dia transparan, Ger. That's really okay. Kameramennya ketawa saking cantiknya lo. Oh, wah, makasih, Fikri. Bukan karena makeupmu jelek, nih. Gue positive thinking, nih. Pokoknya gue udah, nih. Pokoknya gue ngerasa cantik aja gitu, tapi sama lo. Terangin. Apresiasi ya. Terangin gitu. Apresiasi ini semua barang. Tapi gue sih ngerasanya kalau misalnya dari segi-segi sentuhan lu bisa kok. Bisa. Lu mending nyalain kipasnya deh. Bisa kok. Wah, itu ada bakat. Menyakin orang tuh ada bakat banget. Saya cuma tinggal dibangunin aja bakatnya gitu loh. Dibangunin ya. Biar. Udah cus. Oke. Ini banyak banget basahnya. Basah sih. Oke, jangan terlalu kesana. Yuk, kemana sih? Terus ini. Gini. Udin. Ya. Tutup mata. Jangan tutup. Cocok loh, cepet banget loh. Aku nggak tahu nih. Wah, cocok banget loh. Ini biar lebih nancep ya nih, kita biarin kering dulu ya. Iya. Gimana perasaan lo tentang challenge bulu mata, memasang bulu mata? Sumpah itu tersulit dalam hidup gua. Lebih sulit mana, eyeliner, bulu mata, alis? Paling sulit. Dari yang paling sulit sampai paling gampang. Eyeliner. Terus? Terus pasang alis baru bulu. Berarti bulu mata paling gampang di antara semuanya. Iya, misalnya kan dia bisa diulang-ulang, bisa kita copot gitu kan. Iya, tapi kalau misalkan alis yang salah kan kita harus aduh gimana nih, apalagi cara ngapusnya harus kayak. Sumpah gue paling gak mau kalau alis salah atau misalkan endingnya. Karena lu udah dengar kalau misalnya alis tuh kayak, oh harus jangan sampai salah deh gitu ya. Jadi kan. Sambil kita tunggu nih, ini baru bilang nih alisnya udah mencapai. Oh ini jadinya sisir alisnya mana? Sisir alis apa sih itu? Ini ya? Ya. Apa? Lipstick ya? Ya, the last one. Udah, itu yakin udah yang paling terakhir? Udin. Udah cuma satu ini ya? Padahal iya. Oh, segitu banyaknya. Enggak, ini ada juga nih di dalam sini. Apa mau maafkan ini? Mau yang pink, ada yang ini. Warnanya beda. Ini warnanya apa nih? Itu lebih ke gloss gitu. Maaf pink tapi gloss. Bisa nggak kita blush? Kayak kita pakai ini dulu, terus kita double pink. Ini dulu baru itu. Oh, ini dulu baru itu. Oke, okay, guys. Langsung aja kita aplikasikan ke bibirnya yang berwarna ini. Wow. Udah gitu kita bisa lagi semuanya gua pulang. Guys, dia udah kayak siapa sih yang bibirnya seksi tuh artis? Kylie Jenner lah. Ah itu udah, tapi di Indonesia jangan yang barat. Oh lu mau yang barat, standar lu. Agnes semua lah, gue pilih Agnes semua kan kalau begini. Atau Bunda Korna. Lu kedomen banget ya jadinya ya. Lu mirip Bunda Korna gue ya. Maksud sih, katanya lu mau di ombre. Oh, ombre itu apa ombre? Ombre itu di sumur-sumur gitu dia warna. Sumur? Terus ini pakai apa ngambilnya? Indah! Requestnya, okay. Oke, okay, selanjutnya kita pakai yang warna
marun. Yes. Jadi biar bibirnya lebih gelap. Karena ini pink banget kayak cabe-cabean. Ya Tuhan, cabe-cabean gue. Tinggal unlock aku. Kayaknya mantan cabe-cabean deh. Gue tuh kayaknya bundanya cabe. Iya. Ketuanya nih. Organisasi ya, ketua cabe-cabean. Iyalah, dikit dulu. Feel-nya, cara taruh produknya, semuanya nice. Nice, ya. Jadi menurut aku ada bakat dia untuk jadi makeup artist, ya. Terus, kalau misalnya aku mau breakdown dulu, ya. Perlu di-breakdown nggak sih? Di-breakdown nggak apa-apa kali, ya? Nggak deh, ya. Di-breakdown aja deh, nggak apa-apa. Kalau okay. Begini bilang nggak, gue akan iya. Jadi yang pertama, tadi pakai primer, oke. Bagus banget pakai primer. Pakai cushion, oke, cuman tekanannya terlalu strong enough gitu. Okay. Jadi harus lebih gentle lagi ya. Terus habis itu pakai bedak, gak ada masalah. Cuman biasanya kalau bedak jangan dipakai di kelopak nih, biar eyeshadow-nya lebih keluar. Tadi gue kayaknya gue nanya ya, tapi dia bilang, iya gak apa-apa. Ya kan, kan terserah dia gitu loh. Oh, jadi lo lagi jadi lo lagi ngejebak gue nih. Kan gue kan ujian ya kan. Jadi maksudnya tuh biar untuk orang awam tuh gitu loh. Oke. Nah, setelah itu kalau blush on ya, blush onnya kurang kesini sedikit. Oke. Jadi kayak terlalu di sini, kurang kesini sedikit. Shading oke. Literally ternyata not really bad gitu. Ternyata bisa bikin emang bener letaknya di situ gitu loh. Hidung oke, karena aku tadi kiranya di tengah loh. Beneran aku tadi kan gak lihat di cermin, aku kira di tengah. Jadi oke, eyeliner oke. Bulu mata kayaknya yang sebelah sini kurang naik dikit, tapi that's really okay. Karena dia kan basically memang udah makeup artist ya. Jadi yang ini kan kamu lihat kan, ini kayak kelihatan gede, yang ini kayak kelihatan disipit gitu. Ya. Oke, dan terus lipstick, fine. Bulu matanya kan? Apa? Bulu matanya oke, cuman yang ini tuh kurang gini doang gitu loh. Oh gitu. Yes. Jadi setelah kita pakai kita harus gini ya? Biasanya tuh ya kalau sini dinaikkan, diturunin, yang ini diturun, dinaikin gitu. Gitu. Okay. So, jadi aku akan kasih 7.5 out of 10. Yeay! Iya! Dengan background dia bukan makeup artist, dia gak tahu makeup. So, thank you so much, Iwan, udah makeupin aku. Kita lagi akan keluar untuk jalan-jalan. Siapa? Aku. Bikin makeup ini kan sering banget udah di makeupin, tapi keluar jalan-jalan kan. Kira abis ini mau pentas di mana? Pentas ini kan? Mau ngebadut di mana gitu kan ya? Oke, thank you banget guys. So, thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe this channel ya, Drew Entertainment, and then give thumbs up if you like, dan if like, dan jangan lupa untuk kasih komen yang positif, dan terserah, jangan lupa mau komenin dia, mau komenin gue, yes. Mau komenin makeupnya, terserah. Atau kalau ada ide untuk konten-konten lainnya, lu bisa komen ya, bisa komen. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Instagramnya Drew Entertainment. Thank you so much for watching and bye. I'll see you soon on another video.